Apabila pian hari raya di tempat lain, ke Jakarta misalnya hari raya, ya kah? Atau sore hari raya, ya program. Anggap hari Selasa atau Arba leh, sebulan lagi lah. Nah, misalnya misal hari raya hari Selasa atau hari Rebu. Nah, hari Senin berangkat ke hulu sungai. Malam Selasa malam hari tulaknya ni sore isukan kah, duhur kah? Berarti malamnya sampai di hulu, zakat fitrahnya di hulu sungai. Kada di Banjar Pintarai. Nah, atau orang Jakarta malam hari raya ada di Banjar, maka zakat fitrahnya di mana? Di Banjar. Paham enggak? Jelas enggak? Nah. Di mana ba'da? Namun sudah istilahnya bejakat fitrah pang di Banjar sini nah. Beduhulunya boleh beduhulu hari pertama tuh boleh bejakat fitrah, puasa Ramadan pertama befitrah sudah sini boleh. Tengah Ramadan 15 boleh. Pas para hari raya tulaknya ke Jakarta. Nah, nang bininya di Banjar, anaknya di Banjar, inya nang ke Jakarta, inya aja nang bahasa berniat bininya anaknya sudah diniatinya. Ini supaya tahu dihukum, supaya nuruti Rasul. Hah? Ya, paham nggak? Nah, nukar ke baras makin nyaman. Berapa? Kurang lebih 3,5 liter. Hitungan mut Rasulullah, mut Madinah. 3,5 liter. Bu, guru bolehlah guru bejakat seterak. Menduitnya ada. Siapa yang melarang? Jangan kurang dari segantang fitrah. Apa nang ikam makan, itu nang ikam fitrahi. Kalau ikam makan unus, befitrahnya jangan bama. Iyalah, ya kah? Baras nang ikam makan itu. Nah, jelaslah, pahamlah. Jadi, supaya fitrah itu bujur digawe. Lalu nang ketiga, supaya fitrah itu bujur, betaklid dan umpet dulu pendapat seorang ulama.